Oke guys, kembali lagi sama Krisna. Dan di video kali ini kita akan belajar chord ukulele dari lagunya dari lagu Bukan PHU yang lagu ini lagi viral di TikTok. Dan chord yang akan kita pakai ada C, jari manis di senar pertama, fret ketiga. Terus ada G, jari telunjuk di senar ketiga, fret kedua, jari manis di senar kedua, fret ketiga, dan jari tengah di senar pertama, fret kedua. Ada F, jari tengah di senar keempat, fret kedua, jari telunjuk di senar pertama, fret kedua. Terus ada A minor, itu jari tengah taruh di senar keempat, fret kedua. Oke, dan kejirangannya itu gampang banget, cuman kayak gini doang. Down up step up, oke. Okay. Terus kalau dipanjang itu jadinya kayak gini. Down up step up, down up step up, down up step up, down up step up. Oke. Okay. Kita masuk ke bait yang pertama. Ada satu cerita tentang sebuah rasa muncul tiba-tiba hanya karena rasa suka. Sanitara tahu kalau Denny suka sa. Akhirnya depu pacar yang emosi sama sa. Oke, gampang banget kan? Terus ke bait yang berikutnya. Chordnya masih sama. Jujur Sasu bilang kalau Sanitara tahu. Sa juga tahu diri Tara mungkin sa mau ganggu. Diang gatal-gatal sa, diang mati gila sa. Sekarang ko emosi baru ko mau rancang sa. Oke, okay. Bed yang berikutnya. Makanya kalau ko cinta dia gitu ko jaga. Sekarang su terjadi baru ko ganas. Ko bawa dia sudah biar ko puas. Oke, okay. Jadi rapnya yang si tarik sis semongko. Ah, mantap. Jujur Sasu bilang kalau dia yang gatal-gatal sa, dia yang mati gila sa, dia yang gatal-gatal sa, dia sudah biar ko puas. Gatal-gatal sa, dia yang mati gila sa, dia yang gatal-gatal sa. Jujur Sasu bilang kalau dia yang gatal-gatal sa, dia yang mati gila sa, dia yang gatal-gatal sa. Kalau dia sudah biar ko puas. Oke, okay. Jadi segitu dulu tutorial untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe.